agen rahasia Ethan Hunt kembali beraksi dalam Mission Impossible Fallout. Should you choose to accept it? I wonder, did you ever choose not to? Sequel ke-6 ini telah dinanti pencinta film action di seluruh dunia. Setelah misi berantakan, Ethan Hunt bersama dengan timnya yang diperankan Alec Baldwin, Simon Pegg, dan Ving Rhames berpacu dengan waktu untuk menyelesaikannya. Artis Rebecca Ferguson dan Michelle Monaghan pun kembali membintangi sequel ini. Dan kehadiran Henry Cavill pun makin mewarnai scene-scene yang disutradarai oleh Christopher McQuarrie. And now the world is at risk. This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation. Sayangnya, plot dan detail film ini masih sangat dirahasiakan. Jadi, wajar kalau makin menambah penasaran para moviegoers. Nih, buktinya. Baru diunggah 4 hari saja, trailernya sudah ditonton 13,7 juta kali. Rencananya, film ini akan diputar di bioskop di 180 negara. Tapi, sabar ya. Film ini baru dirilis 27 Juli 2018 mendatang.